Diketahui pada hari Minggu, pada tanggal 31 Juli di tahun 2022, Verrel Bramastra sedang melakukan live di Instagram. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, lalu kira-kira ada hal menarik apa yang terjadi ketika Verrel Bramastra sedang melakukan live di Instagram, di mana diketahui pada menit yang awal, Verrel Bramastra mengatakan dengan sangat jelas bahwa luka di mata ataupun luka di sekitar daerah alis mata terjadi dikarenakan pada saat itu didorong oleh sahabat dari Verrel Bramastra yang mempunyai nama Enrique Dustin. Dan kemudian Verrel juga mengatakan, untung itu teman, kalau enggak bisa saya tuntut. Mungkin perkataan itu hanyalah untuk gimmick saja teman-teman, karena tidak mungkin Verrel Bramastra menuntut seseorang jika tidak parah ya teman-teman. Dan diketahui juga pada menit yang kelima, pada akhirnya Verrel Bramastra sempat dibius sebelum melakukan operasi ataupun jahit ya teman-teman. Dan diketahui juga pada menit yang ketujuh, diketahui bahwa luka dari Verrel Bramastra pada bagian alis sangat dalam. Dan menurut dokter yang mengoperasi ataupun yang membedah, Verrel Bramastra mengatakan bahwa ia harus dioperasi. Meskipun pada momen tersebut Verrel mengatakan, kenapa harus dioperasi ataupun dijahit? Apakah tidak bisa kalau tidak dijahit? Tapi menurut dokter pada saat itu mengatakan, karena lukanya sangat dalam jadi harus dijahit ya teman-teman. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-9, menurut Verrel ketika dibius itu lumayan sakit. Tapi kemudian Verrel mengatakan, tapi rasa sakit ini tidak sesakit pada saat ia ditinggalin oleh dia. Dan siapakah kata dia yang dimaksudkan oleh Verrel Bramastra? Apakah nama itu menuju kepada Natasha Wilona? Mengingat pada beberapa hari ini, Wilona bersama Verrel Bramastra hubungannya mulai sedikit menjauh ya teman-teman, atau mereka tidak saling bertemu, apalagi berkomunikasi. Dan uniknya diketahui juga pada menit yang ke-11 lebih 30 detik, pada akhirnya Verrel Bramastra bercerita kronologis gimana Verrel Bramastra bisa terjadi luka di alis ya teman-teman, dimana pada saat itu Verrel mengatakan Verrel bersama Enrique sedang bermain bola dan mereka sedang bermain lempar-lemparan bola, dan bola yang dimaksud di sini adalah balon ya teman-teman, dan orang yang dilempari oleh balon harus menghindar ya teman-teman. Dan ketika Enrique Dustin melempari balon ataupun bola itu kepada Verrel Bramastra, di sana Verrel Bramastra menghindar ya teman-teman. Tetapi ketika Verrel menghindar, di sana Verrel tidak melihat bahwa di sebelahnya ada alat pemadam kebakaran, dan pada momen tersebut mata dari Verrel Bramastra mengenai alat pemadam kebakaran. Bahkan menurut Verrel mengatakan bahwa kacamata dari Verrel sampai patah dan terkena pada alis dari Verrel, sehingga kesalahan ini terjadi pada diri dari Verrel Bramastra sendiri ya teman-teman, bukan karena sahabatnya. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-16, pada akhirnya Verrel dijahit dan lukanya dibersihkan. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-17, Verrel mulai dijahit ya teman-teman. Dan uniknya pada live Instagram kali ini, banyak sekali orang yang memberikan komentar bahwa di sana juga terdapat Latasha Safira ya teman-teman, ataupun sosok orang perempuan yang mulai dekat dengan Verrel Bramastra. Tapi memang pada live kali ini tidak terlihat nama dari Latasha Safira ya teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman, apakah di sana ada Latasha Safira atau tidak? Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hubungan dari Verrel Bramastra bersama Latasha Safira? Dan jika memang benar Verrel Bramastra bersama Latasha Safira, lalu bagaimana mengenai hubungan dari Wilbur? Apakah memang benar-benar berakhir atau tidak ya? Nah, sepah. Yang enggak, ini yang beda dok. Pak tuh, baja aku saksi om, katanya baja ngeliat aku didorong Enrique. Gear, ayo Gear, speak up Gear. Karena Enrique temen gue aja, udah sahabat gue, jadi gue gak tuntut. Tapi sebenarnya kalau ini orang lain udah dituntut sih. Ya, coba ambilin biar lihat. Udah dijahit, belum dijahit guys. Tuh, kalau kalian, gue gak boleh dibuka ya dok. Boleh. Tuh. Tuh. Ini pakai apa sih? Tadi malam. Enggak, belum. Barusan. Enggak, ini belum pakai apa-apa, Dok. Jadi udah kering. Tapi tadi di mobil aku pakai ini obat Cina dikasih temen aku. Oh, iya, diambil obat Cina.
ya, nah, semalam kan itu sempat emergency. Iya, karena sempat ke Pondok Indah. Karena ada loh beroperasi sekarang. Ditambal pakai isolasi aja, Kak. Nah, ini calon dokter yang baik nih. Kan ada yang itu yang kayak Triples itu loh. Cuma viral, makasih. Parah sih Koko emang. Sumpah, kalau Gir. Kalau dia gak terlalu dalam, sebenarnya kan gak apa-apa. Tapi kalau dia dalam sampai ke otot, nanti pas ototnya sembuh, dia depok gitu jelek banget. Lah, jadi ini gimana, Dok? Ya, aku lihat dulu ya. Ini aku belum lihat dasarnya. Aduh. Kasian lah kalau bersihin kalau kayak gitu. Iya. Kita bisu dulu aja. Emang sakit, Dok, kalau di... Ya udah, makasih ya, Dok. Ini kacamatanya nih, Dok. Ini kejadiannya nih, Dok. Why you face like that? Oh, iya, because iya. I fell. Ini kena truk, iya, truk benar, gitu loh. Iya. Robek ke situ, ini tajam banget ya. Iya, betul. Ini jadi dia kena. Ini banget ya, ringkih banget ya, karena kena besi dia. Ini kejedut. Enggak, guys. Ini bukan buat syuting. Ini kacamatanya nih, saksinya nih lihat. Iya, gimana kejadiannya Leo Dodo Triza nih? Pak, jadi kemarin aku ada ulang tahun teman aku Austin. Kita bikin surprise di bioskop, terus ada balon-balon. Terus aku tuh main balon-balonan sama ada namanya I am Enrique Dustin. Kalian coba cari Instagramnya I am Enrique Dustin. Aku mau di bio sekarang, Dok. Allahu Akbar. Kok panjang banget, Dok? Enggak. Aduh ya Allah. Enggak kerasa malahan. Di mana enggak disuntiknya, di mana, Dok? Di pas di lukanya. Hah, bohong. Buat dibersihin doang. Tutup mata. Tutup mata. Pegangin dulu. Allahu Akbar. Di sini aja. Nah, di segini. Oke, okay. Bismillah Allah. Oke, okay. Tutup mata ya, Sakitan juga dari semalam kan? Iya, kejedotnya lebih sakit. Iya. Akhirnya? Kamu disuntik vitamin C lebih gede, Jarum. Banyak, oke kan pasti. Laser kan? Iya. Sakit nggak? Udah belum, Dok? Belum. Allah Akbar. Belum, Kak. Tadi dulu biar. Baal dulu. Allah Akbar. Allah Akbar, ya kuat ya. Masih lagi, Dok? Bentar ya, bisa dulu ya. Udah gak kerasa, udah. Oh. Masih ada kayak rasa di... Iya, masih. Cuma perih banget kan. Astagfirullahaladzim. Saya udah kering-kering gini kan dari malam. Kayak ya, papa dulu kan gak kaki yang kamu ketawain kan? Yang jatuh di eskalator. Kayaknya aku karma deh karena dulu ngetahin papa. Itu kayak gitu kan dulu, kering 3 hari akhirnya dibongkar lagi lukanya. Astagfirullahaladzim. Ya kan harus gitu ya, Dok, ya. Kalau kering dibongkar lagi, dibuat res lagi baru. Oke, okay, guys, aku masih mau ngomong sama kalian. Bentar ya, ini terusin ya sambil ya. Iya, yeah, Dok. Tapi jangan pegang. Oke, pegang aja. Karena lihat jadi ngeri gitu malah. Jadi kita yang ngilu. Sakit, masih sakit. Apa ngurusin dulu sendiri? Pak, jangan tinggalin aku, Pak. Kan papa udah pernah ninggalin aku dulu. Asik, curhat. Asik. Colongan. Dalam ini. Ah, serius, Dok. Serius dalam, Dok. Lebih dalam mana sama cinta aku buat dia? Jawab atau enggak? Iya, Dok. Dalam ini enggak bisa. Ah, bohong, Dok, dalam, Dok. Dalam. Sedalam samudra. Tuh, lebih dalam dari samudra. Setinggi langit di angkasa. Allah Akbar. Apa? Ngeri aja kan, bukan sakit kan? Lumayan. Enggak apa, aku tahan, Dok. Kayak itu dalam. Oke, oke. Okay. Baru kelihatan terjelas. Yeah. Allahu Akbar. Ketutupan macam-macam. Allahu Akbar. Gede banget. Allahu Akbar. Kelihatan. Ini gara-gara Enrique nih. Ah. Dalam banget itu. Serius. Allahu Akbar. Tuh, baru kelihatan jelas. Karena dielap kan ketutupan darah ya, Dok. Ketutupan. Dok. Ini udah selesai, Dok. Mocor, Dok. Kalau nunggu-nunggu naik ruang operasi lama banget persiapannya. Iya. Kayaknya kita 3 jam. Itu gimana? Hai, Wid. Mau naik ke ruang operasi. Emang harusnya di ruang operasi, Dok.
lo mana Wid, katanya, weh ada bro Emer, ayo main futsal abis ini bro. Ini udah mau dijahit dong. Aku mau nyuntik dikit lagi ya. Aku sakit kasihan. Dalam ya, jadi mungkin saya jahit. Jahit ya. Jahit. Pak, kok jahit-jahit aja sih? Emangnya aku bahan dijahit? Enggak, soalnya kalau enggak nanti kamu kelihatan banget ini pasti bunga deh. Anestesi. Kelihatan jelas nah, banget. Sakit langsung. Pas suntiknya lumayan, Bun. Kan sakit nanti 6 jam kemudian. Emang iya, Mbak? Ya, eh, Dok. Udah habis obat. Kayaknya udah dari tadi aja yang udah sakit duluannya. Tapi lebih sakit ditinggal sama dia sih. Tapi untung ada dokter loh, praktek lo nggak? Tahu, aku lagi jalan-jalan sama anakku ke Ragunan. Serius, kamu maaf ya dok. Kita di sini kita ke Ragunan lagi. Ayo. Tapi enggak, emang aku udah waktu yang pulang gitu seharian di sana. Maaf ya dok, soalnya semalam aku ke RSPI, tapi emergensinya nggak bisa. Malah harus Senin, kalau Senin tambah borok kan pala aku. Iya, Kalila nonton enggak? Untungnya dia di tepi alis, jadi sama. Jadi enggak perlu operasi. Tunggu bentar. Aku mau bilang nanti kalau lagi dijahit kan ditutup apa? Steril gitu ya. Jadi pegang ya. Warnanya hijau kayak gini. Whatever happen kalau sakit bilang, tapi jangan dipegang. Biar tetap steril areanya. Jadi yang megangin handphone harus pakai itu. Enggak, cuma pas aku lagi jahit aja itu. Oh. Terus buat apa namanya, besok dia ada conversation gimana? Nah itu dia pak, aku mikirnya kita lagi nyanyi, gak apa-apa. Itu kan untungnya deket alis, jadi kalau saya pakai apa benangnya tapi pendek, warnanya juga tuh agak-agak. Harusnya gak kelihatan, terus nanti di rumah kompres ya. Kalau pakai makeup boleh? Kena makeup boleh? Oh boleh. Dok, itu warna benangnya boleh aku pilih gak? Aku mau warna monokrom hitam putih. Aku hari ini feeling light blue, jadi aku pilih. Oke boleh light blue. Biar matching sama baju. Emang dia pikir pakai apa salat gigi. Oh, aku juga ini dok ada pertanyaan, besok boleh mandi enggak? Enggak boleh, enggak boleh. Aku belum mandi sih. Boleh. Oh, boleh mandi. Kena kena air enggak apa-apa? Nanti salepin dulu baru mandi ya. Oke. Okay. Iya, lumayan sakit, guys. Mana nih teman-teman aku masih nonton enggak sih? Komen dong kalau ada teman-teman aku yang nonton. Moral support, guys. Thank you. Enggak tahu Koko. Thank you ya guys yang udah nemenin hari ini. Aku bakalan di bius total. Itu kalau sedikit kena mata kamu lebih bahaya. Iya, kan? Itu dia om. Kalau nggak ada kacamata kayaknya kena deh. Thank you Dedek Josh. Minta mikropor ya. Ini Tuhan masih baik sih, mata nggak kena. Kakak ceritain kronologisnya gimana. Jadi aku lagi di ulang tahunnya Austin, guys. Ada balon-balon. Aku main balon-balon sama Enrique. Enggak, kalau yang kayak gini datang sih aku. Terus situ-situ gini emang. Dia dia mau lempar aku pakai balon. Terus aku menghindar. Terus pas aku menghindar, aku kena apa? Fire hydrant itu loh yang buat apa sih namanya? Yang buat pemadam kebakaran itu cedung gitu. Terus kacamata aku patah, terus kayaknya kena. Lebih parah ya? Enggak, jelek. Iya. Duh kak, hati-hati kita bercanda kak. Sudah nggak apa-apa, berarti harus lebih hati-hati guys. Makanya kalian kalau bercanda jangan bercanda main balon guys. Sama kalian kalau bercanda pilih teman yang badannya nggak kayak monster. Bercanda sama manusia, bukan koko-koko monster. Tuh lihat tuh om, lihat tuh kelihatan. Iya udah tahu. Saya udah lihat tadi. Kemarin juga kayak gitu lebih jelas ya. Cuma iya. Iya, cuman saya dulu kaki, dok jempol. Eskalator lari pakai sandal jepit. Ini masuk juga jadi enggak bisa lagi. Heeh. Saya enggak berani. Jadi saya diemin aja di rumah 3 hari. Biru. Udah gitu di kaki tuh enggak boleh biru. Itu kalau telat sehari diamputasi jempolnya. Katanya udah langsung harus dijahit. Tapi oke, bismillah guys. Ini sekarang ya, kak, itu siapa yang hajar? Tolong pastur grievance. Ada dajal namanya Enrique. Jadi sampai dibongkar lagi dong itu ininya. Mukanya yeah. Sih korek lagi. Pasti. Terus baru dijahit kan? Iya. Oke guys, ini sekarang kita lagi mau di bius lagi. Tadi udah di bius ya dokter Sarah. Iya, ini ada dokter Sarah. Ini mau disuntik ya? Oke, tolong pegangin ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah.
Nanti ijo-ijo aku jadi pegang aja pokoknya. Iya dok. Ya. Aku tangannya jadi pegangin. Kita mau pegangin tangan. Enggak kalau kalau ini apa? Bukan kamu apa? Baru pegang. Yang tadi aku masukin cairannya. Aja ya. Yang ini beda kali ini bikin nggak berdarah-darah. Agak deg-degan biasanya pakai obat ini. Allah Akbar. Aku Allah Akbar. Iya dok. Ini. Tutup mata. Seram aja. Lihat tadi kamu belum. Siapa sih ketawanya? Mendingan ketawa daripada sakit dok. Ayo kita nyanyi yuk. Ayo. Nyanyi apa ya? Kena mata. Oh, oke. Okay. Baik, kena mata. Kena mata, dok. Kena mata. Tolong dok, masuk mata dok. Pegang ya. Apa-apa. Takut, Pak. Aku dulu ya kaki tuh disakit lah, jempol. Kan di situ ya. Masuk mata lagi ya, dok. Ya. Aku... Iya. Makasih dok. Abis ini keragunan lagi dok. Jangan dong, ntar aku ireng. Ireng apa? Dia gak ngerti ya. Dasar anak bule. Hitam kan? Hitam. Cocok banget. Rambutnya. Boleh ngintip, gak boleh dipegang. Oke. Okay. Tolong aku guys. Doain aku ya guys. Takut. Gak takut kak. Ada apa-apa tuh juga. Saya lihat, Masih. Enggak apa-apa, aku tutup mata. Enggak dibalik aja. Itu kalau mau ngambil dibalik kamera. Nah. Tuh, mata tuh ini kok. Dia hal itu om pusat. Iya, yang berisik. Kalau berisik itu kan begini. Kalau dijahit udah aman. Udah dok. Ya, mulai jahit ya. Oh, tadi belum. Belum lihat dulu dasarnya apa. Bersihin dulu. Takutnya ada apa-apa dalamnya kotor ya kan? Kan nanti tinggal sulam alis kan. Iya ya bisa ya keren ya. Untung di alis bisa diapain? Bisa di kamuflas ya. Dokternya keren masih. Ini oh di sini nih kasihan banget. Ini dijahit belum? Belum sayang. Ini saya ke. Kayak gini kok tadi doang, kayaknya luka aku gak usah dijahit. Aku pikir gak usah dijahit aku harus kasih antibiotik ya, karena udah nginep semalam. Oh iya. Kalau di atas 8 jam ada risiko infeksi. Walaupun di muka sih jarang banget ya kayaknya. Itu di antibiotik sih dong. Udah, dari tadi malam. Oh, udah bagus, cocok. Iya, karena kalau enggak gini mesti antibiotik. Udah enggak sakit ya? Enggak. Ini baru enak nih. Tidur boleh.
itu robek. Pegang akan bisa duduk kalau enggak. Dia kan di bawah rata-rata, tapi itu wajar untuk orang yang harus iya, dia bentuknya jadi kayak puzzle gitu, Pak. Ini mesti cari temennya. Gak boleh salah puzzle. Iya, yes, kalau nggak di itu darahnya bisa infeksi kan terus-terusan. Tapi jujur, semalam aku kayak mau demam sih, Dok. Tapi aku makan aja. Iya. Gak aku tidur. Iya. Apa dulu karena yakin nggak ini, obatin sendiri, apa sendiri. Akhirnya tapi tetap aja tidurnya nggak ada yang nemenin. Kalau aku ngeliat lagi shit, mending gak usah liat. Apa-apa gue, kayak takut kan?